Halo teman-teman, di video kali ini saya akan menunjukkan cara bagaimana mengatasi lupa kata sandi atau password akun Google kita. Jangan kemana-mana, saksikan video yang satu ini. Oke teman-teman, jadi di sini yang awal kita itu masuk dulu ke akun Google ya. Kita akan login dulu ke menu halaman login Google. Nah setelah itu di sini akan saya tempel untuk emailnya. Bisa juga teman-teman ketik emailnya ya. Lalu di sini saya pilih lanjutkan. Lalu di bagian ini akan saya pilih yang bagian lupa kata sandi yang ini. Saya klik. Nah di sini kita tunggu sebentar ya, karena Google sedang memverifikasi nomor yang terdaftar di akun Google kita. Oke, di sini sudah selesai ya teman-teman. Untuk nomornya ini hanya 2 angka ujung. Lalu di sini dikenakan tarif standar berlaku. Lalu di sini bisa kita pilih yang bagian SMS untuk menerima kode OTP. Nah OTP-nya sudah dikirim ya teman-teman. Kita bisa lihat nomor handphone kita apakah ada yang OTP masuk dari Google. Sebentar akan saya cek di handphone satu lagi. Untuk kodenya ini adalah 192290. Di sini akan saya ketik terlebih dahulu. Oke, setelah itu jika selesai, pilih yang bagian bawah selanjutnya. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini sudah berhasil dipulihkan untuk akun Google-nya. Di sini bisa kita lihat, selamat datang kembali ya. Oke, lalu kalau kita lihat di bagian bawah ini ada tulisan lanjutkan. Lanjutkan ini tuh berfungsi agar kita langsung login ke akun ya. Lalu kalau ini perbarui kata sandi untuk mengganti kata sandi kita. Nah lalu kita tinggal buat saja kata sandi yang akan kita pakai. Di durasi ini akan saya percepat saja ya teman-teman. Nah lalu jika sudah selesai kita tinggal pilih simpan kata sandi. Nah lalu di sini kita pilih saya setuju. Tunggu prosesnya sampai benar-benar selesai. Oke, di sini sudah masuk ya untuk akun Google-nya. Bisa teman-teman lihat di sini itu sudah login menggunakan akun Google tadi yang sudah terlupakan kata sandinya. Jadi pertanyaannya, oke, kalau nomor itu sudah nggak aktif, ini adalah cara kedua ya teman-teman. Di sini kita login kembali lalu lanjutkan. Di bagian ini kita ketik kembali atau kita pilih yang lupa sandi. Di sini kita coba cara lain. Oke, lalu nanti teman-teman bisa pilih saya sedang tidak memegang ponsel saya yang ini. Nanti akan diarahkan ke email. Nah, ini adalah alamat email verifikasi pemulihan kata sandi akun Google kita. Jadi jika teman-teman juga tidak menyimpan alamat alternatif email ini, akan sangat sulit untuk mengembalikan akun atau mengembalikan password Google kita teman-teman. Oke, jangan lupa like, share, dan subscribe video ini. Dan nantikan video saya selanjutnya. Terima kasih, sampai ketemu kembali.